Kembali bersama saya tetap di video Ambon Pucat. Oke, untuk kali ini ya ini rencana saya akan mau bersih-bersih ini. Ada akuarium akrilik saya yang sudah lama terbengkalai ya. Enggak terawat, enggak lurus. Ini ada bagian filternya sampai koyok ini rek. Gerak-gerak ngelumut. Istimewa kan lo. Ngelumut. Dan ini kenapa cepat ngelumut? Karena di sini waktu pagi hari sampai siang akuarium ini terlangsung terkena sinar matahari. Sampai hancur, Jum. Dan untuk filternya juga mati. Filternya mungkin rusak atau mati, belum saya lihat. Dan ini airnya sudah berwarna hijau. Sangat istimewa, hijau dan butek-butek. Ngerak-ngerak kayak gini. Sana kok ini ya. Sampai powet enggak ketok kayak gini. Oke, langsung ikuti proses selanjutnya untuk saya menghilangkan lumut dan kerak-kerak ini. Langsung langkah pertama tentu kuras airnya dulu. Check it out. Oke, tahu bulatnya sudah keluar. Nah, sudah saya pindah dalam wadah ini, ember. Dan airnya sekarang waktu pengurasan air. Wih, kawaru ya. Hijau. Dan langsung sambung membersihkan filter. Lanjut nguras banyu. Wow, jadi seperti ini penampakannya. Wow, keren ya. Wah, lumute. Kerae. Nah, ini sudah enggak ada airnya iki. Wow, tampak depane tampak depane hijau, ngelumut dan kerak. Jadi kalau punya akuarium akrilik seperti ini, akrilik asli bukan akrilik kaca. Untuk kondisi seperti ini sangat mudah dan gampang membersihkan ini. Tuh. Ya, kerak-kerak seperti ini. Jadi untuk langkah awal kita bersihkan dulu dengan kain lap. Kain lap yang empuk itu, halus itu loh. Kita cukup bersihkan dulu bagian yang mudah dibersihkan dulu pakai air. Kalau nggak bisa baru keraknya kita poles lagi untuk akriliknya supaya kembali kinclong. Oke, pancurnya banyu nih. Oke, lanjut. Ini saya masukkan terlebih dahulu airnya. Cukupnya dulu. Kita pilih untuk bagian lumut dan kerak cukup menggunakan kain saja. Ya kan, masih nempel kan lumutnya. Ini untuk gerak atasnya. Suaranya kerasak. Nah, ini lumutnya masih nempel. Oke, untuk langkah awal tetap seperti ini. Dengan kain lap dulu yang pumpuk aja. Nanti kalau kondisinya memang benar-benar menghilangkan keraknya ini, angel, lanjut langkah kedua.
Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tetap di channel Ambon Buta. Kali ini memberikan tips dan triks cara membersihkan akuarium akrilik dari kerak dan lumut gunakan pasta gigi dan autosol. Kenapa saya kasih air? Karena ya cukup untuk menghemat dari moles. Kalau dipoles tanpa air ya habisnya banyak bahan, pasti habisnya banyak. Jadi saya larutkan dulu dalam air, kemudian saya biarkan selama 5-10 menit biar keadaan kerak dan lumutnya menjadi lunak. Kalau kita siram, kita basuh dengan air, ya dibilas, istilahnya dibilas, tapi ya tetap pasti ada yang sedikit-sedikit masih tertinggal karena kerak kan ada yang lunak, ada juga yang keras. Dan kalau ada tertinggal seperti itu, ya mau nggak mau kita langsung gunakan yang autosol, langsung tanpa air, sikat langsung sama kain ya, kain yang empuk, sama autosol gosok aja keraknya, pasti terbukti top care, bisa menghilangkan kerak. Oke, salam satu air, satu hobi. Demikian perjalanan saya untuk tips dan triks ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk yang sudah tetap subrek, tonjok-tonjok di warna merahnya Ambon Butat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu air, satu hobi. Akrilik tetap teko-teko. Check it out. Ding dong.